guys, sebentar guys ya. Wah, aku ingin ngebahas nih bagaimana Reza bernyanyi nadanya itu semua tepat ya guys ya, duduk banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua di sana? Tentunya aku sangat-sangat berharap sekali semoga kita semuanya dalam keadaan sehat, dan bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita dan semua orang yang kita sayangi, juga orang yang ada di sekitar kita ya. Semoga juga semuanya dalam keadaan sehat, serta kita juga diberikan kemudahan dalam rezekinya dimanapun kita berada, amin. Bye guys, kali ini balik lagi bareng aku Indra S7 Channel. Tentunya aku akan ngajakin lagi kalian untuk mereaksi. Oke guys, video yang aku reaksi hari ini itu adalah dari penyanyi idolaku dari Indonesia. Dan dia baru saja guys, belum lama ini viral banget ya guys ya. Dan didukung oleh, disupport oleh Melly Goeslaw ya guys ya. Wow, ini betul-betul luar biasa guys ya. Begitu langsung muncul dan dilihat oleh publik, langsung direspon oleh Teh Melly Goeslaw. Wow, ini memang betul-betul sangat luar biasa, guys. Ia adalah Reza Jeneponto. Wow, di sini dia bernyanyi di Hotel Binamu Jeneponto yang menyanyikan lagu Aku Tak Biasa. Wow, aku juga udah pernah, guys, mereaksi Reza yang menyanyikan lagu ini ya, Aku Tak Biasa. Yang mana aku reaksi pada video sebelumnya itu adalah Reza di bengkelnya Bang Napa Uga, guys. Dan di sini tentunya sangat berbeda guys aura dari Reza ya guys ya, karena di sini banyak banget pastinya tentunya penontonnya guys ya, dan termasuk fans-fans Reza semuanya menonton di hotel ini guys ya. Oke guys, sebelum kita ke videonya, langkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe ya, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini guys. Dan kita akan mereaksi dari channelnya Daeng Rate Official guys. Bagi kalian yang belum dukung channel ini, silahkan kalian subscribe ya guys ya, subscribe channelnya Bang Daeng Rate Official. Oke, kita perbesar aja layarnya karena aku sangat ingin mereaksi dalam hitungan 3, 2, 1, play. Wow. Oh. Oh guys, dia mulai beraksi di sini ya, tapi ada salah satu yang kurang menurut aku guys, yaitu adalah suara mic-nya itu agak kekecilan guys ya. Jadi kita kurang bisa menikmati lagu ini guys ya, karena mic-nya itu memang agak berbenturan dengan suara keyboard-nya guys ya, karena keyboard-nya lebih mendominasi suaranya kayak guys, itu sangat kurang baik guys menurut aku ya. Tapi oke lah, kita lanjut lagi, kita play guys. Oke, di rap ini dibantu dengan suara power Reza yang tinggi guys ya. Oke, ini kalinya udah balance guys. Oh, terlihat di sini dia tidak grogi guys ya, di depan ramai penonton tentunya ya guys.
Dan nilai plus lagi Reza sini tidak melihat teks ya guys ya. Wow, dia memang tentunya sudah mulai banyak menghafal ya, banyak lagu guys, termasuk lagu ini tentunya ya. Oke, kita play. Kayak acara ulang tahun. Sebentar guys ya, wow, aku ingin ngebahas nih bagaimana Reza bernyanyi, nadanya itu semua tepat ya guys ya, duduk banget ya. Dan aku juga suka guys Reza cover lagu ini ya, karena ada rasanya di sini guys, serta dia menyanyikan lagu dengan sangat rileks tapi tepat gitu guys ya. Wow Reza, kita play. Bagaimana penampilan suaranya yang sangat menarik banget guys ya. Dan di sini dia menyanyikan lagu Aku Tak Biasa ala Nika Ardila ya guys. Oh, baru ganti miking. Oh, baru ganti miking ya guys ya. Ah, itu baru tadi aku bahas kan guys ya, bagaimana suara keyboardnya lebih mendominasi daripada suara Reza guys. Untung ini MC-nya mengerti akan hal-hal itu ya guys ya. Dan langsung ia menukar mic-nya guys ya. Ayo kita play. Wah, ini benar-benar joss. Oh my guys, ramai banget. Guys, kita lihat bagaimana ini semuanya. Aku yakin adalah fans fansnya Reza ya guys ya. Guys, Reza Jenepuntu, wow, lagi-lagi dia membuat aku bahagia guys ya. Entah kenapa kalau aku mendengar suara Reza itu aku senang banget ya. Gimana aku, perasaan aku, rasa-rasaku mendengar kembali bagaimana suara almarhum Nika Ardila ya guys ya. Dan di sini ia nyanyikan lagu Aku Tak Biasa memang versi almarhum Nika Ardila guys. Suaranya memang mirip banget ya, seluruh karakternya, bagaimana powernya dan juga suara seraknya tadi guys ya. Ada vibranya juga, serta rasa dari lagu ini guys. Padahal itu kalau menurut aku Reza menyanyikan dengan santai, tenang, dan di sini dia juga terlihat tidak grogi ya guys ya. Wow, Reza semakin hari semakin dapat menambah kualitasnya dalam bernyanyi dan menghibur kita semua fans-fans beratnya Reza ya guys ya. Oke lah guys, demikian tadi video dari aku. Semoga kalian semua terhibur. Pastinya aku sangat terhibur dengan video yang baru saja aku reaksi. Dan aku ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Bagi kalian yang belum subscribe guys, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini guys. Dan aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.